Kapolda dan Pemprov Jawa Tengah akan memberdayakan masyarakat dalam mempersiapkan kampung siaga COVID-19. Salah satu yang menjadi contoh di Kota Semarang adalah kampung siaga COVID-19 yang terletak di RW6 Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi didampingi Forkopimda Kota Semarang mengatakan bahwa dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan menghadapi new normal, melalui kampung siaga ini harus ada edukasi, pemberdayaan, dan pemantauan kepada masyarakat. Pihaknya juga telah menyiapkan kampung siaga COVID-19 di 35 Polres jajaran dan 475 tempat yang akan diberdayakan oleh warga. Polri sebagai fasilitator tentang kegiatan ini. Untuk seluruh jajaran Polda Jawa Tengah, 35 Polres sudah kita siapkan 475 kampung siaga. Dan rencananya akan kita bentuk hampir 870. Bulan depan akan terrealisasi di seluruh 35 Polres jajaran Polda Jawa Tengah. Untuk kampung ini sendiri kemudian sudah kasih lihat-lihat. Dan ini sudah bagus sekali ya. Di sini sudah ada himbauan, kemudian hand sanitizer di masing-masing tempat. Kemudian itu ada namanya lumbung pangan bagi masyarakat setempat. Bahkan dapur umum disiapkan dari masyarakat untuk masyarakat juga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.